كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يميل. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. الله يا علم الهدى، ما
ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفي يا شفي يا حبيبي يا شفي يا شفي صلى الله عليك يا حبيب الله. Thank you.
ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. يا شفيع
شفيع صلى الله صلى الله عليك يا Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada tiga serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendapatkan daulatkan Islam insyaAllah. Tuan-tuan, seluruhnya ini, kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husu Fatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjur Husu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton yang hormati sekalian, khasnya Assalamualaikum. Tetamu-tetamu kami dalam ruangan ini merentas empat negara, tuan-tuan, membawa obor Islam. Rentas empat negara membawa obor Islam. Kita ada daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Brunei Darussalam dan juga daripada Indonesia. Alhamdulillah, tuan-tuan, live. Program ini, tuan-tuan, online live sekarang, live tuan-tuan dan puan. Live di Brunei, live di Singapura, live di Malaysia, live di Indonesia. Dan kita harap tuan-tuan dan puan, seluruh teman-teman di alam Melayu ni, kalau boleh dapat tuan-tuan setiap minggu pertama, minggu ketiga. Minggu pertama, minggu ketiga tuan-tuan dan puan, selepas ini kita akan bersiaran pukul 5 suku petang, minggu pertama dan minggu ketiga. Membawakan berbagai-bagai tajuk terkini mengenai Islam dalam kehidupan umat yang terkini tuan-tuan dan puan insyaAllah. Dan hari ini sebagaimana biasa tuan-tuan dan puan, pembicara kita yang pertama ialah Syekh Habib Abdul Rahman Al-Habshi, tuan-tuan dan puan, teman kami daripada Singapura, seorang pendakwah, seorang aktivis dalam gerakan Islam dan sebagainya, yang telah menjalankan berbagai-bagai projek secara peribadi, secara berkumpulan, tuan-tuan, secara berjamaah untuk menaikkan imej Islam, untuk membawa Islam dalam kehidupan umat ini, tuan-tuan dan puan, telah diusahakan berpuluh-puluh tahun oleh yang berbahagia Habib Abdul Rahman daripada Singapura. Jadi juga perlu diberitahu tuan-tuan, Habib Abdul Rahman ni kurang sihat, bedridden, tetapi hatinya tidak pernah bedridden. Jiwa dakwahnya tidak pernah bedridden tuan-tuan dan puan. Daripada katilnya, daripada tempat rehatnya itu, tempat recuperating itu, tuan-tuan akan dengar nanti tuan-tuan, alunan ayat Qurannya, hadis-hadisnya dan ulasannya mengenai tajuk yang kita bincangkan pada petang ini. Yang kedua tuan-tuan dan puan, Ustaz Abdul Rahman Haji Ajak daripada Brunei Darussalam, seorang agamawan, orang ahli fikir di Brunei tuan-tuan dan puan, yang telah mengusahakan berbagai-bagai program di peringkat dirinya dan di peringkat masyarakat Brunei Darussalam untuk membawa tuan-tuan ilmu-ilmu Islam berbagai-bagaiannya tuan-tuan dan puan, yang beliau telah mengambil peranan yang penting untuk menyebarkan Islam di kalangan masyarakat di Brunei Darussalam. Dan kita juga begitu juga tuan-tuan, Ustaz Ahmad Nur Redha, bersama Renov Reta di Bogor sana tuan, di Bogor Indonesia, yang terlibat dengan pesantren dan juga mendidik anak-anak daripada yang kecil, yang besar, yang remaja dan sebagainya, untuk dididik menjadi benih-benih Islam, untuk menjadi benih-benih Islam tuan yang akan insyaAllah berkembang, berputik, berbunga dan berbuah insyaAllah, yang akan dinikmati buahnya oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang insyaAllah. Dan daripada Malaysia tuan-tuan dan puan, memanglah uncle kita, uncle om kita, uncle pak om, Tuan Haji Zahrum Zain, seorang ahli korporat tuan-tuan dan puan, dalam bidang electrical engineer tuan-tuan dan puan, seorang engineer, dan alhamdulillah sekarang ni berkhidmat sebagai timbalan pengerusi kepada Yayasan Sabha yang akan membangunkan Komplek Anjung Husnul Khatimah. Satu komplek yang menelan belanja antara 15 ke 20 juta wang Malaysia, insyaAllah dalam hujung tahun ini nanti akan mula dibangunkan. Cerocoknya, piling yang pertamanya akan dibenamkan di permukaan bumi ini pada bulan November atau bulan Disember yang akan datang.
Oleh kerana COVID ini, tuan-tuan, sepatutnya kita sudah mula mendirikannya. Tapi COVID ini menyebabkan kita 3 bulan. We are 3 months behind schedule, tuan-tuan dan puan. Oleh kerana COVID dan sebagainya. Alhamdulillah. Apapun, tuan-tuan dan puan, tajuk petang ini ialah Merdeka Daripada Dosa. Sebagaimana tuan-tuan dan puan yang paling senior di antara di panel ni, untuk semua yang paling senior ialah saya. Tapi di kalangan ahli panel ni, yang paling senior ialah Al-Fadhil Habib Abdul Rahman Al-Habshi daripada Singapura, tuan-tuan, untuk memulakan program. Apa mukadimahnya? Tuan Habib, Pak Habib, apa mukadimah yang paling sesuai untuk kita membincangkan tajuknya yang bersempena dengan hari ini 27 Muharram bersamaan dengan 1443 Hijriah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah tahun baru, bulan baru, tahun baru, insya-Allah sudah tentulah pemikirannya baru, semangatnya baru, langkah-langkahnya baru, dan hasilnya pun nanti untuk Islam, untuk agama Islam pun hasilnya meningkat baru, insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Saya serahkan majlis ini kepada yang berbahagia, Tuan Habib Abdul Rahman Al-Habshi daripada Singapura untuk memulakannya. Sila Pak Habib. Terima kasih, Datuk. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa barik sallam. Ikhwani kiram, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang sekali lagi kembali memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu di alam maya ini dalam usaha untuk sama-sama kita memikirkan bagaimana untuk mengembalikan umat ini dan diri kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang sentiasa bersih dan merdeka dari segala dosa. Yang saya muliakan Datuk, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman Najah dari Brunei, dan juga Ustaz Muhammad Nur Ridha dari Indonesia, dan saudara saya Jizaru Muhammad, serta semua muslimin muslimat yang mendengar sekalian. Melihat kepada tajuk kita yaitu Merdeka dari Segala Dosa. Pada bulan Ogos ini ada 3 negara yang menyambut kemerdekaan, yaitu Singapura pada tanggal 9 Ogos, diikuti oleh Indonesia 17 Ogos, dan diakhiri dengan Malaysia pada tanggal 31 Ogos. Mungkin selain itu banyak lagi negara-negara yang sambut, tetapi kita membicarakan tentang negara yang berjiran bertetangga sesama kita. Kemerdekaan ini disambut pada setiap negara 1 tahun hanya 1 kali saja. Tidak ada negara yang menyambut kemerdekaannya 2 kali dalam setahun. Dan sempena kemerdekaan yang disambut ini tercatat dalam sejarah adalah karena mereka dibebaskan oleh koloni-koloni yang telah menduduki negara mereka. Kalau kita melihat, ada negara yang diberikan kemerdekaan tetapi sistem yang berjalan di negara tersebut masih lagi menggunakan sistem koloni. Kalau kita ingin melihat pengertian maksud kemerdekaan ialah pembebasan, pelepasan yang mutlak. Kalau kita katakan seorang telah merdeka, berarti dia telah bebas untuk berbuat apa yang dia inginkan. Kalau kita lihat umpamanya, seorang hamba sahaya, apabila mereka telah dibebaskan, maka dia telah menjadi hak mutlak dirinya untuk berbuat apa yang dia ingin lakukan. Seperti mana kalau kita kembali melihat kepada kisah Sayyidina Bilal Ibn Rabah
yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita membicarakan tentang kemerdekaan daripada pembebasan kemerdekaan dosa, kalau kita melihat dari kacamata Islam, Islam tidak menyambut hari kemerdekaan pembebasan dosa 1 tahun 1 kali. Tetapi kemerdekaan pembebasan dosa dalam jiwa seorang Muslim itu berlaku pada setiap hari. Karena kalau kita lihat, umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 1 hari selama 5 waktu. Sebelum sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Dengan berwudu, kita telah mendapat pembebasan, kemerdekaan dosa yang tidak sedikit. Seperti mana disebut Rasulullah SAW ketika beliau bertanya kepada sahabatnya, apa pendapat kalian kalau di rumah kalian ada sungai yang mengalir dan kalian mandi 1 hari 5 kali, apakah kalian masih kotor lagi? Mereka menjawab, tidak. Begitulah, untuk membebaskan manusia, merdekakan manusia dari dosa. Apalagi kalau dia setelah berwudu dari rumah dengan sempurna, dia melanjutkan langkah ke masjid, setiap langkah kanannya diberikan derajat yang naik, dinaikkan derajat, dia ampun, diberikan pahala, dan setiap langkah kiri diberikan pelepasan dosa. Maka kita lihat di situ terdapat lagi kemerdekaan dari dosa. Ketika dia memasuki masjid, duduk untuk sholat dengan niat beritikaf, kemudian menunggu dari para waktu ke waktu, dia mendapat lagi pembebasan, keampunan daripada Allah yang memerdekakan dia dari dosa. Kemudian kita lihat lagi dalam Islam, dari Jumat ke Jumat, dari puasa ke puasa, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji, pada setiap momen Allah SWT yang maha bijaksana dan sangat pengasih dan cinta kepada hambanya, sentiasa memberikan kemerdekaan daripada pelepasan dosa kepada umatnya yang sentiasa beriman dan taat dan mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam, kemerdekaan untuk pelepasan dari dosa ada pada umat manusia yang beriman pada setiap detiknya. Rasulullah SAW sendiri telah menyatakan pada setiap hari tidak kurang daripada 70 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanallah wa ta'ala. Walaupun kita tahu beliau adalah orang yang telah diampunkan oleh Allah dosanya, dulu, sekarang, dan akan datang, namun tidak lepas daripada ingin mendapatkan kemerdekaan yang mutlak, kemerdekaan yang sejati, yaitu pelepasan dosa daripada Allah dengan sentiasa beristighfar kepadanya. Jadi, cobalah kita raih, kita ambil peluang yang sungguh agung dan besar ini untuk sentiasa menjadi hamba yang merdeka dengan pengertian kemerdekaan yang sebenarnya yang telah disediakan oleh Allah dengan memberikan keampunan dan pelepasan dosa dan kebebasan dosa bagi siapa yang sentiasa taat dan melakukan amal-amal soleh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Habib yang telah menguraikan tuan-tuan dan puan, memberikan sedikit mukadimah kepada perbincangan pada petang ini. Jadi kita akan ambil mukadimah itu, tuan-tuan, kita akan kembang-kembangkan. Daripada Singapura tadi memberikan mukadimah, daripada Brunei kita akan kembangkan, daripada Indonesia kita akan kembangkan, daripada teman daripada Malaysia pun kita akan kembangkan, insyaAllah. Alhamdulillah, tuan-tuan, sangat jelas. Sangat jelas, tuan-tuan. Apa yang disebutkan tuan-tuan dan puan, kita berikut sunnah. Macam ni sunnah Nabi Muhammad SAW. Macam mana setiap masa, setiap ketika, tuan-tuan, dia memerdekakan dirinya. Bertaubat dan juga beramal, tingkatkan keamalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi ya, saya nak pergi kepada
teman daripada Brunei, Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman Najak. Ustaz, ya, kalau kita tengok tentang merdeka ni Ustaz, ada kaitannya dengan yang kita bincang ni. Misal Rabi' bin Amir, ya, dalam seorang panglima Islam, tentera Islam, ya, yang menyatakannya di istana Kaisar, Kaisar, ya, mengatakan bahawa dari segi merdeka ialah katanya membebaskan manusia, ya, daripada menyembah manusia kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dikatakan min ibadatil ibad ila ibadatillah ila ibadatillah, maknanya membebaskan manusia daripada menyembah sesama manusia kepada tuan-tuan minta manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada kaitannya. Kalau kita misalnya tuan-tuan diarah oleh manusia dan menyembah manusia untuk kita mengagungkan manusia dan menghidupkan manusia dan taat kepada manusia, sudah tentulah manusia ini tuan-tuan tidak seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ini ada nafsunya, kadang-kadang nafsunya menguasai jiwanya, menguasai pemikirannya, menguasai jasadnya, menguasai akalnya. Tetapi kalau itu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah hendak yang baik-baik saja. Peraturan syariat untuk kita melakukan yang baik-baik. Peraturan akhlak menentukan kita melakukan yang baik-baik. Peraturan akidah hendakkan kita melakukan yang baik-baik. Artinya, saudara-saudara, dengan sendirinya, kalau kita taat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa mutlak itu, dengan sendirinya, tuan-tuan dan puan, itu sudah memulakan untuk kita melihat bahawa kita tidak akan melakukan dosa-dosa kerana kita takut kepada apa juga balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, saya ingat kalau kita teman Ustaz Abdul Rahman dapat mengulas kaitkan itu, ya, dengan apa yang disebut oleh Rabi' bin Amir itu dengan apa yang kita bincangkan tentang merdekakan diri kita daripada segala dosa yang kita lakukan ini. Sila Ustaz Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Datuk Habib Pak Om dan juga Ustaz Nur Ahmad Ridha, Ustaz Ahmad Nur Ridha, dan para penonton yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah rahmatnya. Allah izinkan kita ini untuk bersama-sama di dalam forum yang penuh dengan kebajikan ini. Jadi, seperti mana yang diinginkan oleh pihak berusi, iaitu mengulas serba sedikit, iaitu kata-kata ulama salaf yang berkaitan dengan kemerdekaan itu ialah memindahkan daripada menyembah manusia kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini saya ingin bawakan beberapa hujah daripada Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, yang mana antara perkara-perkara yang membuatkan ketani terhalang daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah antaranya ialah manusia. Ia ada empat. Pertama ialah satu, dunia yang menghalang ketani. Kedua ialah manusia. Ketiga iaitu Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sekali lagi. Satu ialah manusia, dunia, manusia, kemudian syaitan, dan yang terakhir ialah nafsu syahwat, diri sendiri. Allahu Akbar. Yang paling besar itu diri sendiri. Sebentar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sebetulnya saya ini demam. Tapi itulah, terlampau panas pun sulit juga. Jadinya Allah masalah ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya hendak petik kata-kata Imam Ghazali, antara menghalang ketani daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu antaranya ialah manusia. Kerana antaranya ketani disuruh untuk ketani janganlah sampai manusia itu melalaikan ketani daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali dan berapa banyak kalau terjumpa manusia, ketani akan lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala.
Terjumpa dengan manusia, oh bicaranya apa? Bicaranya tentang dunia. Ada mana? Ada juga yang bagus kalau ia bicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, itu bagus. Tapi kalau berduduk sama kedidia dia, oh apalagi bicara tentang maksiat, apalagi bicara tentang dunia, maka itulah yang membuatkan kata ini lalai. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah, pernah suatu ketika dulu seseorang yang datang berjumpa kedidia dia dan selepas itu hendak bercerita. Cerita kosong. Berapa banyaklah umat masa ini. Umat masa ini kata ni lihat lagi dengan belia-belianya, Allahu Akbar. ada satu application, saya pun dah tahu namanya, yang mana application itu ialah untuk bersua, untuk berkenalan. Ini ada kepentingan. Biasanya ini ada kepentingan, maka banyaklah masa yang akan terbuang. Kalau ianya bicara yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau bicara yang maksiat, maka macam mana anak muda-muda belia-belia masa akan datang. Jadi manusia ini menurut Imam Ghazali, menurut Imam Abdullah bin Adab al-Haddad, ada tiga jenis. Yang pertama, manusia yang membawa kepada Allah, manusia yang membawa kepada Allah, dunia pun bagus, akhirat pun bagus. Ini jangan kau lepas, katanya. Jangan kau lepas. Yang kedua, jenis manusia yang dunia bagus tapi akhiratnya sedikit, tidak banyak, lain yang pertama tadi, dunia bagus akhirat pun bagus. Yang kedua ini, dunia saya bagus tapi akhiratnya kurang. Yang ini pun boleh, tapi kata Imam Abdullah Haddad, jangan dijadikan teman akrab. Yang ketiga ialah dunia tidak bagus, kemudian akhirat pun tidak bagus. Yang ini kata Imam Abdullah Haddad, tinggalkan. Oh, jadinya ustaz, macam mana dah perlu didakwah ke orang macam mana tu? Kesian, sepatutnya kata didakwah. Betul, kata ni dakwah, tetapi bukan dijadikan teman karib. Bukan dijadikan ia sebagai teman ke sana kemari, bukan. Tapi sekadar untuk mendakwah ke dia. Jangan sampai kata ni terjerumus, terlalai seperti mana ke dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa-apapun seperti mana kata Datuk tadi, kata ni ada banyak, terutama daripada akhlak, akhlak bersama Allah, akhlak bersama pimpinan. Manusia ni banyak golongan. Ada pimpinan, orang bawahan, kemudian keluarga, teman, diri sendiri. Jadi tidak ada lain dah, tidak ada bukan, maka perlakukanlah manusia itu seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Kalaulah hendak dikupas satu persatu, memang katakan cukup masa. Tapi macam mana Rasulullah sallallahu menghadapi musuh, macam mana Rasulullah sallallahu menghadapi kufar, macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, macam mana Rasulullah sallallahu bersama isteri dan sebagainya, maka hendaklah ditatbikkan, diterapkan hal itu dalam kehidupan ketani sesama manusia, agar ketani semuanya membawa kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhasillah wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, daripada empat tadi yang disebut tuan-tuan dan puan, Fadhil Ustaz Abdul Rahman telah mengulas tentang faktor manusia. Yang pertama tadi, dunia, tuan-tuan dan puan, ini yang menghalang manusia daripada tuan-tuan melakukan ibadah. Yang kedua ialah manusia yang diulas tadi, tuan-tuan dan puan. Yang ketiga, yang penghalang utamanya antaranya ialah syaitan dan iblis. Dan yang ketiga ialah nafsu syahwat kita, tuan-tuan dan puan. Jadi yang keempat ialah nafsu syahwat. Jadi ya, maknanya para penonton yang mata sekalian, anak-anak kita yang menyaksikan program ini, mak bapak daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Malaysia, tuan-tuan dan puan, yang telah diterangkan ya, faktor manusia. Kita manusialah, tuan-tuan manusia, para penonton manusia, saya manusia, ahli panel manusia, seluruhnya manusia. Dan manusia inilah atas sifatnya, tuan-tuan, yang disebut tadi, ada tiga jenis manusia. Manusia yang dunianya bagus, akhiratnya bagus. Manusia yang di bagian dunianya bagus, tapi akhiratnya tidak bagus. Dan yang ketiga, manusia dunia dan akhiratnya tidak bagus, tuan-tuan dan puan. Jadi pilihlah mesti yang pertama. Manusia yang dunianya bagus dan akhiratnya bagus. Bagus dalam konteks pengertian bagus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagus yang dibawa dalam kehidupan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cantik tuan-tuan, cantik apa yang telah diberikan oleh Ustaz Abdul Rahman tadi daripada Brunei.
Okey, kita nak pergi kepada Ustaz Ahmad Nur. Ya. Ustaz Ahmad Nur, insyaAllah. Ustaz, ya, manusia ni, tuan-tuan dan puan, ya, dan juga haiwan pun begitu juga. Ya. Tapi manusia yang jelas inilah manusia. Kita ni dibentuk, ya, sama ada kita melakukan maksiat, tidak melakukan maksiat, sama ada kita bergelumang dengan dosa atau tidak bergelumang dengan dosa, sebagaimana yang tiga jenis manusia yang Ustaz Abdul Rahman sebutkan tadi adalah pengaruh daripada alam persekitaran kita. Pengaruh daripada bahasa moden yang sekarang ekosistem kita yang mempengaruhi kita. Iaitu pengaruh daripada mak bapak di rumah, pengaruh daripada adik-beradik, anak-anak, saudara mara kita, keluarga kecil, keluarga besar, pengaruh daripada jiran tetangga, pengaruh daripada masyarakat, yang bersekolah, pengaruh di sekolah, pengaruh di universiti, pengaruh di tempat kerja dan sebagainya. Ini adalah bukan pengaruh-pengaruh persekitaran yang mempengaruhi kehidupan manusia. Sama ada condong menjadi manusia yang suka kepada ibadah atau manusia yang suka kepada maksiat. Manusia yang suka kepada pahala atau manusia yang suka kepada dosa. Apa sebenarnya apa yang dapat dirungkaikan Ustaz Ahmad Nur mengenai pengaruh persekitaran dalam kehidupan insan dalam konteks melakukan dosa dan pahala ini? Macam mana Ustaz? Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Abdul Rahman Al-Habshi, Tuan Haji Syahrum dan juga Ustaz Nas Abdul Rahman Haji Ajab. Filakumullah wa atallahu baka'akum wa ja'alana minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu kemudian kata Nabi, "Tsumma istaqim." Istiqomahlah dalam menjalankan keimanan serta tugas-tugas keimanan tersebut. Mengenai pengaruh lingkungan, kawan dan juga keadaan kepada diri manusia, memang untuk mayoriti kita ini sangat berpengaruh. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalili, falyandur man yukhalil." Seseorang itu agamanya ikut agama kawan dia. Kawan dia oke, baik, dia akan jadi baik. Kawan dia tidak baik, maka dia pun akan ikut tidak baik. Ini bagi orang yang memang belum istiqomah dalam keimanan. Maka itu kita perlu untuk mempelajari macam mana kita boleh istiqomah secara keimanan. Dalam bahasa yang sesuai dengan program kita hari ini adalah merdeka secara keimanan. Di mana iman kita tidak terkontaminasi oleh sebab-sebab. Bukan kita banyak ibadah, banyak doa, mendekat diri pada Allah pada masa kita banyak problem. Jadi kebanyakan kita bila dah tak ada jalan lagi kecuali kepada Allah, baru dia mendekat kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, "Arifillah firaha yarifka fisiddah." Kenali Allah di masa engkau senang, masa engkau susah, tak payah kau cari Allah, Allah dah ada bersama engkau. Nah, jadi ketika kita ikut iman kita kepada keadaan, maka di sinilah kita akan terumbang ambing. Maka itu, bagi kita yang memang belum yakin dengan keistiqomahan yang mampu kita berikan istiqomah dalam syukur dan istiqomah dalam sabar, maka sepatutnya lah kita ikut kepada apa yang diajar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan, jalisil ulama, perbanyakkan duduk dengan ulama. Sehingga kondisi ulama itu akan masuk ke dalam diri kita. Nah, jadi yang paling patut adalah kita membuat satu keadaan di diri kita ini, suatu ekosistem, seperti yang Datuk cakap tadi, suatu ekosistem yang baik. Sebagaimana tumbuhan akan baik apabila air yang tempat dia tumbuh itu baik. Lalu kemudian warahimil fuqara, sayangi orang miskin. Ulama menjadi
orang yang selalu kita datangi, orang miskin adalah orang yang kita cintai, sehingga kita bisa melihat macam mana kehidupan keduniaan orang miskin. Nabi suruh kita untuk melihat ke bawah dalam perkara keduniaan dan melihat ke atas untuk perkara akhirat. Bila kita menghitung taat kita, maka tengok para ulama, ketaatan kita tidak akan ada nilainya ketika kita bandingkan dengan ketaatan para ulama. Keadaan dunia kita teruk, akan tetapi bila kita bandingkan dengan kehidupan fukara dan juga masakin, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang terbaik. Sehingga kita selalu dalam keadaan yang terbaik. Kepada para ulama kita selalu tawaduk, kepada para fukara kita merasa kasihan, rahmat, dan juga mencintai. Nah, ini adalah suatu ekosistem kehidupan yang diciptakan. Nah, ketika perkara ini tidak diciptakan, maka dari sana hati kita akan gersang. Jauh dari kebahagiaan. Saya ada kawan di Malaysia. Dia seorang lawyer yang sangat insyaallah lah minas salihin. Dia bercerita dulu dia banyak problem. Lepas tu bila dia dah tak ada jalan, dia pergi ke mana-mana masjid, dia hadir mana-mana pengajian. Alhamdulillah, satu demi satu Allah hilangkan problem dalam hidup dia. Maknanya apa? Maknanya ketika kita menciptakan satu ekosistem yang baik, maka disitulah kita akan mendapatkan sebuah keistiqomahan. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, Allah berpesan secara khusus kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka annahum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbuhu 'an dhikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furta. Sabarkan dirimu wahai Muhammad. Nabi Muhammad saja disuruh sabar. Macam mana kalau dengan kita? Untuk duduk berkumpul ma'al ladina yad'una rabbahum, orang-orang bersama orang-orang yang berdoa, berzikir kepada Tuhan mereka di setiap pagi dan petang. Yang mana mereka hanya menginginkan Allah. Jadi bagi kita yang memang memiliki problem ya, dalam masalah menciptakan suatu keadaan yang mudah sangat terpengaruh dengan keadaan-keadaan di luaran kita sehingga kita mudah berubah. Dalam bahasa tasawuf, kita menjadi rusak sebab apabila ekosistem tempat kita hidup itu rusak. Kita menjadi pemarah sebab kita berkawan dengan orang yang pemarah. Kita menjadi malas sebab kita berkawan dengan orang malas. Maka itu obat yang terbaik adalah duduk. Ma'alladzina yar'una rabbahum, bersama orang-orang baik. Kita datang pergi masjid, duduk sama, hadir majlis. Yang itu akan merubah hidup kita dan keadaan hidup kita. Ini luar biasa apa yang disebutkan oleh para ulama. Yang tadi disebutkan oleh Ustaz Zunaus Abdurrahman mengenai apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan juga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengenai mana yang perlu kita jadikan kawan, mana yang tidak. Manusia yang agamanya baik, akhiratnya baik, dunianya baik, ini yang paling patut kita jadikan kawan. Yang kedua adalah manusia yang dunianya baik, nah, agamanya masih boleh lagi diharapkan untuk menjadi baik, walaupun masih kurang baik, itu boleh jadikan kawan. Tapi pada yang ketiga, orang yang dunianya buruk, agamanya buruk, jangan kau duduk bersama dia. Kenapa? Karena kita yang akan berubah, bukan dia yang akan berubah. Nah, dalam tahap dakwah sendiri pun, ada batasan-batasan had-had yang ulama menentukan. Kata mereka, kalau kita mendakwahi orang yang bakal akan membuat kita rosak, lebih baik kita tak payah dakwahi dia. Di dalam tablik, ya, di dalam jemaah tablik, salah satu usul dakwah yang mereka pakai, ada tiga orang yang tidak boleh didakwahi. Dalam artian tidak boleh diajak khurud, tidak boleh diajak berdakwah. Pertama adalah kami sebut di sini banci. Banci itu dekat sana apa? Setengah laki setengah perempuan tuh khunsa. Ya. Pondan. Pondan. Ah, itu suruh jadi ahli ibadah aja. Tak boleh didakwahi, so dia ada penyakit mental. Yang kedua adalah ada dua kelompok yang anda tak boleh sebut. So ini online. Yang dua anda tak boleh sebut.
Antum tanya jemaah tabligh, yang dua itu lagi apa? Oke, okay. Jadi ada orang-orang yang tabligh kita dakwahi. Karena apa? Karena bukan agama dia yang menjadi baik. Agama kita yang akan rusak. Nah, maka itu bagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini yang paling penting. Kita dulu, kita pelihara diri kita, kita dah bisa istiqomah, berkeluarga kita, kita pelihara. Nah, dari situ kemudian barulah kita nak kepada yang lain. Jadi pada dasarnya, Tuan Haji, andaikan masing-masing keluarga menjaga diri dan juga keluarganya dari neraka, maka kita, ekosistem kita, lingkungan tempat tinggal kita akan menjadi lepat tinggul, baldah thayyibah, warabun ghafur. Akan tetapi kan tidak semua yang macam itu. Maka itu disebutkan al-jar, qobladdar, tengok tetangga dulu sebelum kita nak buat rumah. Tetangga kita pelihara anjing, kita konfirm malam tak akan boleh tidur. Ini apakan lagi kalau tetangga kita itu adalah ahli syirik dan sebagainya. Maka Masya Allah, banyak syaitan yang akan datang ke rumah mereka. Yang itu juga, bila dia lewat rumah kita, dia akan singgah rumah kita. Nah yang ini Masya Allah. Maka itu pengaruh-pengaruh macam ini, mudah-mudahan tidak ada dekat dengan kita. Sampai para ulama mengatakan, sunnah berkubur di dekat kuburan orang soleh. Kalau boleh kita nak cari kubur, kubur dekat orang soleh. Kenapa? Jangankan di masa hidup sampai meninggal pun, berdekatan dengan mereka akan berpengaruh kepada hidup kita. Maka itu, tadi Ustaz Abdul Rahman dah sampaikan, siapa yang patut jadi kawan, ini insya Allah akan menjadi jalan bagi kita bisa istiqomah dalam keimanan. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Abdul Rahman tadi, tetap pada diri kita ada taat dan selalu melakukan amal soleh. Kita tidak taat, siapapun kawan kita, kita akan tetap. Macam Kanaan dengan Nabi Nuh alaihissalam, anak Nabi pun tak selamat. Kenapa? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu soleh. Ketika tidak ada amal yang soleh dan juga tidak ada ketaatan, maka di situ tidak akan ada perubahan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, balik kepada skema yang dibuat oleh Ustaz Abdul Rahman ajak tadi daripada Brunei, tuan-tuan dan puan, tiga kategori manusia itu yang Ustaz Ahmad Nur cadangkan, tuan-tuan, kami cadangkan itulah yang sepatutnya memilih rakan-rakan kita, insyaAllah, tuan-tuan, yang taat untuk mengerjakan suruhan Allah. Di dunia pun nampaknya bagus, berjaya, di akhirat pun berjaya. Dan sekurang-kurangnya, tuan-tuan dan puan, kita hendakkan orang yang akhiratnya berjaya, walaupun dunianya tidak berapa berjaya, berkawanlah dengan mereka. Jangan sekali-kali, tuan-tuan, berkawan dengan akhiratnya gagal dan dunianya pun gagal. Nampaknya, tuan-tuan, pada pandangan mata kasar kita, dunianya nampaknya jauh daripada berjaya dan akhirat pun nampak di kegagalan. Masjid tak pergi, sembahyang di rumah pun anak-anaknya bagi tahu tidak menunaikan sembahyang dan sebagainya. Waktu orang-orang azan, mereka keluar, tuan-tuan, keluar waktu azan itu. Tuan-tuan, motosikal bergerak, kereta bergerak menuju entah di mana waktu azan itu, tuan-tuan. Inilah yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kita nak pergi kepada Pak Om. Pak Om, di mana-mana pun, saya sudah bersiaran hampir 2 tahun ni. Live online ni 2 tahun dah. Masuk 2 tahun dah. Tidak pernah mana-mana teman profesor-profesor, doktor-doktor, asatizah yang menyertai saya, tuan-tuan, yang tidak mengaitkan tentang permasalahan agama ini, mesti ditinjau daripada kebolehan, kemampuan, kebertanggungjawaban ibu dan bapa. Terutamanya bapaknya. Ayah-ayahnya, tuan-tuan, ayah-ayah yang menjadi general, yang menjadi presiden, yang menjadi perdana menteri dalam negara rumah itu, dalam rumah itu. Tetapi yang observasi yang dilihat, yang disebutkan, ayah-ayah sebenarnya, ibu-ibu, ayah-ayah terutamanya tidak memainkan peranan itu. Ayah-ayah mesti memainkan peranan menunjukkan contoh, suri uswatul hasanah itu, ya, menunjukkan contoh kepada anak-anak kita, tuan-tuan. Tapi ayahnya tidak menunjukkan contoh. Contoh ibadat tidak ditunjukkan, contoh akhlak tidak ditunjukkan oleh ayah-ayah. Dan ayah-ayah tidak menjadi orang juru pembetul, juru pembaik, juru yang konstruk anak-anak yang baik. Akhlaknya baik, amalannya baik, akidahnya baik, syariatnya baik, akhlaknya baik. Ayah-ayah tidak memainkan peranan itu. Jadi maknanya dalam kajian-kajian yang dibuat oleh Profesor Doktor yang menyertai program saya, pukul 7 pagi dan pukul 9.15 malam, setiap malam itu, nampaknya, saudara-saudara, memang kenyataannya menunjukkan dalam kehidupan kita ini,
kurang peranan-peranan ayah dan ibu, terutama ketua-ketua keluarga itu tidak memainkan peranannya. Akhirnya tuan-tuan nampak macam tadi yang Ustaz menyebutkan, itu rakan, sahabat-sahabat itu di luar rumah, tapi dalam rumah sendiri orang yang paling hampir sebenarnya guru yang pertama dan utama ialah ibu dan ayah. Tapi ibu dan ayah, ayah-ayah terutamanya tidak memainkan peranan sebagai murabbi yang pertama dan murabbiah yang pertama dalam rumah itu. Macam mana Pak Om? Terima kasih Datuk. Assalamualaikum pada semua panel kita. Habib Rahman Absi, Ustaz Abdul Rahman dan juga Ustaz Nur Ridho. Satu perkara yang saya amat tarik tentang apa yang dikatakan oleh Ustaz Marado tadi adalah kita punya circle, ya. Circle kita mempengaruhi diri kita. Memang betul. Sebab banyaknya kita tengok anak-anak kita ni yang dipengaruhi oleh alam sekitar. Yang isap okok sebab kawan isap okok. Jadi, dan juga faktor ibu bapa pun dia juga. Di mana ibu bapa main peranan. Di mana bapa ke rumah isap okok. Jadi, anak pun akan ikut. Sebab itulah contoh, example. Jadi kita tak boleh tahan. Kita tahan, dia kata ayah isap, sebab song. Jadi macam excuse kita bagi. Tapi lah dari segi agama, kita kena pandang dari sudut. Banyak angle yang kita sudut daripada kita ambil contoh daripada Nabi Muhammad SAW. The best example, model kita. Anak-anak kita degil, kita tidak faham cara nak mendidik anak yang degil. Kita guna violent, kita pukul, kita herdik. Ya? Padahal kita tak tahu apakah masalah budak tu. Kita tak ambil kajian. Jadi, benda-benda ni semua-semua kena perlukan ilmu. Ilmu yang di mana kita kena tanya orang-orang pakar-pakar. Ya? Dari sudut agama, kita kena berdoa. Yang masalah kita ni, sekarang kita jarang berdoa, mak bapak jarang berdoa. Dia harap anak itu berjaya di dunia, tapi di akhirat tak pernah sebut. Masalahnya. Berjaya di dunia sahaja. Di akhirat tak pernah disebut pada anak-anak. Pada hari mustahaknya kita sebut pada, minta pada Allah berjaya dunia dan akhirat. Doa pada bila anak yang baik, anak yang soleh. Anak perempuan yang solehah. Ya? Jadi itu yang banyak berlaku di mana kita nak merdekakan anak kita daripada dosa-dosa. Kita tidak bagi dia didikan akhirat. Ya? Tapi yang sebenarnya Allah, kita kena pohon supaya Allah main peranan, Allah bagi hidayah. Ya? Jadi ada tiga tanda apabila seorang hamba terhendaki oleh Allah untuk beroleh kebaikan. Ada sabda Nabi. Dia akan mula faham hukum hak agama, mana yang hak dan yang batil. Nabi cakap, Nabi bersabda. Lepas tu nombor dua, dia mula bagi hati dia benci kepada dunia yang tidak membawa manfaat pada akhirat. Yang ketiga, seorang tu bila Allah nak bagi dia hidayah, nak bagi dia kebaikan, dia mula nampak salah diri sendiri dan nampak aib diri. Jadi itu yang kita pohon. Supaya kita ni Allah bagi hidayah. Bila Allah bagi hidayah pada kita untuk kebaikan, anak kita tengok kita sebagai example. Anak kita jadi kita contoh. Ya? Ayah dah berhenti sokok. Ayah tidak pergi ke karaoke lagi dah. Ya? Jadi semua tu ada perkara di mana kita kena sedar. Bahawasanya doa paling mustahak supaya Allah membantu merubah diri. Sebab apa? Sebab kita menuju ke alam akhirat. Kita perlu diri kita berubah supaya anak-anak kita ikut. Supaya kita ni mengambil peranan mendidik anak-anak yang soleh dan anak-anak solehah. Itulah peranan ibu bapa. Jadi saya rasa banyak perkara di mana kalau kita nak huraikan banyak, tapi takkan masa tak cukup. Tapi saya rasa itulah dia, ibu bapa kena ambil satu inisiatif untuk memperbaiki diri. InsyaAllah akan Allah akan bantu. Jadi itulah saya punya huraian Datuk. Allahuakbar. Terima kasih Pak Om. Ibu bapa tu tekan sangat.
Pak Um, tuan-tuan dan puan, ya, seingat saya lah dalam program-program ini, jarang Pak Um tidak menyebut peranan ibu bapa dan ibu bapa. Pak Um sendiri pun, ya, tuan-tuan, yang anak ramai juga, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, dengan kebijaksanaannya menjadikan melakukan peranan sebagai ayah, nampaknya anak-anak tuan-tuan berjaya dan anak-anak mengamal-pengamal agama. Ya, alhamdulillah, di samping mengejar dunia, anak-anak Pak Um nampaknya tidak pernah meninggalkan hal-hal tuntutan-tuntutan untuk kembali kepada Allah menuju alam akhirat itu, insyaAllah. Jadi dengan isterinya, dengan Pak Um yang firm tuan-tuan, firm tentang anak tu, tentang hal-hal agama ni, yang saya tahu ni, apa ni, Haji Zahrum ni adalah di antara orang yang firm tuan-tuan, ya. Dia yang itu not negotiable. As far as religion is concerned, is not negotiable. Solat, not negotiable. Tuan-tuan dan puan, ya, maknanya berkhidmat kepada ayah dan bunda secara yang baik itu not negotiable. Akhlak yang baik itu not negotiable. Dan apa, tutup aurat, not negotiable. Itu pada Pak Om lah. Alhamdulillah. Dan saya harap orang lain pun, tuan-tuan dan puan, yang mengikut program ini dapat memikirkan supaya dalam tahun 1443 Hijriah ini, tuan-tuan dan puan, insyaAllah, kita dapat mengubah satu bentuk kehidupan, realign semula, tuan-tuan. Kalau alignment kita dah tak betul, betulkan alignment kita. Tuan-tuan, ya, kalau fokus kita tak betul, fokus betulkan. Kalau misalnya sistem kita tidak betul, re-systematize, tuan-tuan. Kehidupan kita ini mengendap Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Saya nak pergi kembali kepada Pak Habib kita. Pak Habib, ya, kalau kita tengok, ya, salah satu daripadanya, ini memang, ini perbincangan ini memang dah biasa disebabkan, ya, disebut tentang kita ini tertawan dengan dunia ini. Ada satu penyakit, ialah penyakit wahan ini. Penyakit wahan. Bila tanya kepada Rasulullah, apa dia penyakit wahan itu? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut benci kepada kematian. Ini menyebabkannya. Takut kepada dunia dan dibenci kepada kematian. Dia yang satu ni suka kepada dunia. Suka kepada dunia dan benci kepada kematian. Suka hubbud dunia, suka kepada dunia. Wa karahiyatul maut, benci kepada kematian. Agaknya itulah, tuan-tuan, yang menyebabkan kita dunia, 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 dunia. Pagi dunia, tengah hari dunia, petang dunia, malam dunia. Bila dunia, tuan-tuan dan puan, bila dunia mempengaruhi kita, hidup kita kerana dunia, menyembah dunia, tuan-tuan dan puan, apa yang tidak ada dalam dunia. Tapi kalau sebaliknya, kita sebut tadi, tuan-tuan, ibu dan ayah hanya memandu dia, ulama-ulama'nya memandu dia, masjid tempat dia memandu dia, surau tempat dia memandu dia, majlis-majlis ilmu memandu dia, insyaAllah, tuan-tuan dan puan, dia akan hidup dalam satu suasana yang suasana yang mengikut, insyaAllah Allah akan redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wataala. Macam mana apa ni, Pak Habib, ya, tentang wahan ini, you know, kita cinta kepada dunia dan kita benci kepada kematian, yang menjadi salah satu daripada sebab mengapa kita berleluasa, nampaknya maksiat berleluasa dalam keluarga, maksiat berleluasa dalam masyarakat. Sila, Pak Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu Nabi Al-Karim. Membicarakan tentang wahan ini merupakan penyakit yang memang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke hati ramai umat manusia. Allah Ta'ala menjadikan manusia di permukaan bumi ini dengan berbagai tingkatan. Di mana yang dikatakan oleh secara manajah tadi, yang utama, baik dunia, baik akhirat. Yang kedua, baik dunia yang kurang akhirat. Yang ketiga, buruk dunia, buruk akhirat. Di sini kita dapat menilai dan melihat bahwasanya orang yang tertanam dalam hatinya cinta dunia dan takut mati adalah orang dalam kategori yang ketiga, yang dunianya tak baik, akhiratnya pun tak baik. Dia menyangkakan yang mana kejayaan yang diperolehi, harta banyak, pangkat yang didapati, itu adalah sebagai tanda cinta tu Allah kepada dirinya. Sedangkan itu tidak. Itu adalah istidraj. Karena Allah tidak menyatakan yang apabila
dia memberikan kekayaan kepada seorang ataupun pangkat yang dia mencintai orang itu, tidak. Tetapi orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah adalah orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh, kalau nak cakap tentang kekayaan, siapa manusia di dunia yang boleh mengalahkan kekayaannya Qarun? Tidak ada manusia. Nak cakap tentang kekuasaan, Allah telah memberikan Namrud, Allah telah memberikan Firaun dan juga pembesar-pembesar yang lainnya. Tapi di situ Allah tidak menampakkan yang cinta Allah kepada mereka. Jadi di sini kita harus mengerti dan kita kena faham bahwasanya matlamat tujuan yang Allah menciptakan manusia. Kata Allah, wahai Bani Adam, aku ciptakan kamu untuk beribadah kepadaku. Itu adalah matlamat dan tujuan kenapa manusia diciptakan. Kalau binatang dijadikan oleh Allah untuk berbakti kepada manusia, tumbuh-tumbuhan juga sedemikian. Tetapi manusia yang namanya insan dan jin, kata Allah, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi manusia yang terlalu cintakan dunia, terlalu cintakan dengan kedudukan dan harta. Kenapa boleh sampai begitu? Kerana di hati mereka tidak ada Allah. Kerana Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Inni la ajma'u hubbi wa dunya fi qalbin wahid." Awkamakar Rasulullah SAW. Yaitu Allah Ta'ala menyatakan, memberitahu kepada manusia, sesungguhnya aku tidak menyatukan cintaku dan cinta dunia di hati yang satu. Kerana hati ini tempat dia satu je. Kalau kita nak buat pertimbangan ya dalam satu masalah, jangan gunakan hati. Kerana hati ini, kalau dia dah benci, dia benci. Kalau dia suka, dia suka. Jadi gunakanlah akal untuk kita menimbangi sesuatu masalah yang sedang kita nak selesaikan. Jadi kenapakah manusia itu ada yang terdapat cintanya dunia berlebihan? Kerana Allah telah menyebut dalam Quran yang berbunyi, "Afara'aita alladhina attakhadha ilahahu hawahu?" Apakah kamu tidak melihat manusia yang telah mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini yang kita Datuk katakan tadi. Dia tidak dapat nak merdekakan diri dia daripada hal-hal syirik. Malahan syirik ini ditanam di dalam hatinya rapat-rapat. "Aulaika humul ghafilun." Dan mereka di semua adalah orang yang tertutup hati mereka, yang tidak dapat melihat lagi akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telusuri dari surah Al-Baqarah sampai ke surah Juz Amma, kita akan dapati Allah Subhanahu wa taala hampir pada setiap surat menceritakan tentang kehancuran dan kebinasaan tentang umat-umat yang terdahulu. Ketika diutus kepada mereka Rasul, mereka menganggap dengan mengatakan, "Engkau ni orang miskin, kau tidak punya jawatan, kau tidak mulia di sisi kami." Mereka mengukur, mereka punya kedudukan dengan kekayaan, dengan Rasul-Rasul utusan Allah. Tapi akhirnya, apa yang berlaku ke atas kaum tersebut, Allah menghancurkan mereka dengan hujan batu, dengan suara teriakan, dengan gempa bumi, dengan banjir dan berbagai macam lagi. Jadi bersyukurlah orang yang telah diberikan iman dan iman tertanam di hati mereka. Karena Allah sebut dalam surah Al-Hajarat, orang-orang Arab, qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang-orang Arab mengatakan, sungguh kami telah beriman. Allah mengatakan, jangan sekali-kali kamu mengatakan iman. Sehinggalah iman itu benar-benar tertanam. Sehingga dia berakar umbi di dalam tubuh kamu. Barulah kamu boleh mengatakan kamu beriman. Allah telah menceritakan betapa indahnya orang-orang beriman di dalam surah Al-Mu'minun. Yang merupakan iman yang zahir.
Allah Ta'ala daripada surah 1 sampai ayat yang ke-11. Dan Allah telah menceritakan tentang kekuatan, kehebatan, kesejatian orang-orang yang beriman yang berada dalam surah Anfal dari ayat 2 dan ayat 4. Jadi di sini kita dapat melihat tidak ada grey line di dalam masalah iman. Kita tidak mau ada garisan-garisan kelabu dalam masalah keimanan. Apa yang kita inginkan ialah kalau iman benar-benar iman, kalau tidak beriman, berusaha untuk menjadi iman yang sejati. Kerana kita tahu, pepatah Melayu mengatakan, rosaknya susu kerana nila setitik. Jadi, kalau iman kita tidak murni, tidak suci, tidak mantap, masih ada grey line di antaranya, pastilah kekuatan kedudukan iman kita belum dapat lagi kita pastikan tentang ketulinan dan keselamatannya. Jadi itulah, walwahan, cinta dunia, takut kepada kematian sudah merupakan sesuatu penyakit yang sangat berbahaya yang sebenarnya telah menjiwai orang daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam hinggalah satu ketika sampai waktu Allah akan melenyapkan bumi ini. Wallahu alam. Alhamdulillah. Tuan-tuan pada betul tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan ikuti daripada awal jawapan oleh Pak Habib tadi tuan-tuan puan, sudah tentu tuan-tuan puan terdetik di hati kita bahawa apa yang disebut-sebutnya itu tuan-tuan seolah-olah macam ada skrin, macam ada gambar besar, gambar kita dekat situ tuan-tuan. Yang disebut dia gambar kita. Sebagai ayah itulah gambar kita. Sebagai pemimpin itulah gambar kita. Sebagai ahli masyarakat itulah gambar kita tuan-tuan, gambaran kita. Gambaran kita apa tuan-tuan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut kepada mati, benci kepada kematian. Itulah tuan-tuan, itulah yang menyebab jalur itulah yang menyebabkan tuan-tuan kita ingkar tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jalur itulah yang menyebabkan tuan-tuan kita tak kisah halal dan haram. Jalur itulah yang menyebabkan tuan-tuan kita rebut apa saja dalam dunia, rebut hak orang pun hak kita, hak kita, hak kita, hak orang pun menjadi hak kita. Inilah tuan-tuan dan puan yang berlaku dalam dunia sekarang, berlaku di mana-mana dalam dunia. Kita tak mau menyebutkan negara-negara mana, tetapi keseluruhannya berlaku pada negara yang Islam, negara yang tidak Islam dan sebagainya tuan-tuan dan puan. Jadi kita pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman. Ustaz ya, ini tentang kemajuan teknologi apa ni? Teknologi komunikasi, teknologi media dan sebagainya. Yang anak-anak kita, bukan anak remaja saja, yang tua pun. Isteri-isteri datang mengadu kepada saya. Bila mereka sudah ada dalam pukul 11:30, baring di katil mereka, tuan-tuan, suami menghadap satu tempat dengan gadgetnya, isteri pula berpaling satu tempat dengan gadgetnya. Bila nak bermesra, tuan-tuan, bila nak mesra, bila nak cerita tentang anak-anak, bila nak cerita tentang rumah tangga, sebab suami tidak ada di rumah waktu siangnya, dan isteri mengurus dan teruk-teruk mengurus rumah tangga dengan anak-anak dan sebagainya waktu siangnya. Malam mereka bertemu tuan-tuan di tempat tidur, tetapi akhirnya sampai terlepas, telefon terlepas tuan-tuan. Tak dapat pegang lagi dah, jatuh telefon kerana mengantuk dan sebagainya. Sebelah kanannya isteri, sebelah kiri dia suami, masing-masing dengan dunia masing-masing. Masing-masing tuan-tuan melayan apa ni, aplikasi-aplikasi masing-masing. Masing-masing melayannya, sama ada TikToknya, sama ada Twitternya, sama ada Instagramnya, sama ada Facebooknya dan sebagainya. Tuan-tuan puan, bangun pagi tak ada pegang lagi. Tak ada pegang apa pun. Pegang itu dulu, tuan-tuan puan. Pegang kadang-kadang sampai meninggalkan sembahyang, meninggalkan tuntutan-tuntutan yang difardukan oleh Allah. Kerana alat ini, alat moden ni, yang namanya alat canggih, yang namanya gadget-gadget ini, tuan-tuan puan. Jadi macam mana Ustaz? Ya? Rasanya dalam dunia, termasuk kita di Asia, termasuk kita di Tenggara Asia, negara mana pun, tuan-tuan puan, ini tuan-tuan, ini sudah memenjara kita. Gadget sudah memenjara pemikiran kita. Gadget memenjara waktu kita. Gadget memenjara tuan-tuan hati kita tuan-tuan. Gadget mempenjarakan kita. Macam mana Ustaz dalam fenomena yang seperti ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih Yang Mulia Datuk. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, masya Allah, betul apa yang dikatakan Datuk. Jadi kita ni selaku pemikir-pemikir tentang
masa hadapan Islam ini sudah patut memikirkan bagaimana keadaan jadid ini. Kalaulah sekiranya tidak bertindak, maka masyarakat akan terus hanyut dengan teknologinya. Kalaulah tidak dirasakan khawatir, wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah diadakan di kalangan kamu itu mereka yang menyeru kepada ma'ruf, mencegah daripada munkar, dan beriman kepada Allah, mencegah daripada ma'ruf, mencegah daripada munkar, menyeru kepada ma'ruf, mencegah daripada munkar, dan mereka itulah orang-orang bertakwa. Jadi mesti kena ada ini, satu. Maka bagaimana keadaan situasi dengan gadget ini? Saya terkesan, saya banyak membaca daripada Imam Ghazali rahimahullah. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ianya berkaitan dengan taqwa. Ia berkaitan dengan taqwa. Apa dia taqwa? Taqwa, saya ada membaca sebuah kitab di sini, Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Jadi taqwa itu kata Imam Ghazali rahimahullah ialah menjauhi segala yang mendaruratkan agama, satu. Dan yang kedua, menjauhi perkara yang harus, tetapi kalau banyak maka akan jatuh kepada kebinasaan juga. Jadi ini kita ni pegang. Cuba lihat, kata ni lihat. Kalau kata ni kena menjawab, mau jadi hamba yang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia kamu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Maka nombor satu ialah jauhi daripada maksiat. Gadget, boleh saja yang terjadi gadget itu maksiat. Yang di search ceramah, yang keluar lain yang keluar. Mana yang datang, mana yang takkan tu, yang ceramah ke yang itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu satu. Kalau orang kuat imannya, alhamdulillah. Tapi kalau belia-belia, bapa mama tidur sudah. Allahu akbar. Macam mana? Satu kata guru kami, Habib Profesor Habib Said Al-Mahdali, sebelum buka mobile kena berzikir banyak dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nombor satu. Perkara memang itu perkara-perkara maksiat. Masalahnya Ustaz, kami bukan menggunakan gadget. Bukan dalam perkara-perkara maksiat, perkara yang harus. Contohnya, ya, banyak remaja masa ni TikTok. Banyak remaja masa ni, oh, lalailah dengannya, dengan skrinnya, dengan video-videonya. Melihatlah video orang masak, ketam besar, udang besar, segala-galanya dah besar. Kemudian ia makan. Oh, dan lihat berapa masa yang sudah terbuang. Oh, lain lagi dengan lawak. Oh, lawak ini. Lepas tu naik dari ke atas. Oh, lain lagi videonya. Ada lain videonya. Masa yang terbuang disebabkan perkara yang harus tetapi menjerumuskan kita ini kepada kebinasaan. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Dia merungkai satu ayat, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfudhu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang beriman agar bersorangi yaghuddu, bersorang ini tundukkan pandangan, pandangan mereka. Maksudnya macam mana tu? Kata Imam Ghazali, satu syarah yang panjang tapi saya ringkaskan. Maksudnya di sana tu, lihat perkara yang perlu. Yang tidak perlu jangan lihat. Guna gadget untuk apa? Aku nak hubungi fulan bin fulan. Okey, itu saja. Sudah cukup. Kalaulah ia mengutamakan ini, mana yang perlu baru. Yang tidak perlu tinggal. Habis apa yang gantikan perkara-perkara yang produktif dunia dan akhiratnya? Kalau ani dipegang teknologi gadget ani, semua orang masih ada gadget. Kalau ani dipegang, tinggalkan maksiat satu, dan yang kedua ialah tinggalkan perkara yang harus, tapi kalaulah ia banyak dan melalaikan, maka tinggalkan. InsyaAllah kita akan selamat. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. MasyaAllah, tuan-tuan. Ustaz tak berapa sihat tuan-tuan dan puan, ya. Demam saya harap insyaAllah demam biasa saja kita harap, ya. Dengan makan sedikit ubat insyaAllah akan lega Ustaz. Kita doa Ustaz akan lega. Kita jumpa bulan-bulan depan ni. Dan, apa ni, minggu ketiga. Minggu ketiga kalau tak ada arah melintang kita jumpa lagi. Tapi kepada Ustaz Ahmad Noor. Ustaz tentang kita nak cerita sikit pendidikan ni Ustaz, pendidikan. Ustaz pun dalam bidang pendidikan, ya. Ini pendidikan, ya. Saya tak tahu, saya sendiri tidak melalui proses itu.
proses pendidikan yang memberikan perhatian kepada pendidikan dosa dan pahala, surga dan pahala, neraka dan surga. Pendidikan dosa dan pahala, neraka dan surga. Tak kisahlah sama ada pendidikan akidahnya, sama ada pendidikan syariatnya, sama ada pendidikan akhlaknya. Tentang penjurusan itu tidak begitu. Kita ajar anak-anak kita misalnya, ialah bagus. Mengajar tentang sejarah, sejarah Islam bagus. Mengajar tentang salat, tetapi salat yang diajar hanya teori saja. Praktikalnya tidak diajar di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah arilan utama tidak mengajar begitu. Akidah pun disebut saja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi praktik la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu tidak ditunjukkan kepada anak-anak kita. Yang memberi bekas, yang memberi kesan kepada kita ialah praktik. Praktik agama itu memberi kesan. Tapi kalau cakap teori begitu saja, seperti membaca buku sejarah, seperti membaca buku sains, dia praktik, dia tidak ada praktik. Bagaimana pendekatan-pendekatan yang buat? Lain saya tengok di pesantren-pesantren ataupun di pondok-pondok kalau di Malaysia. Memang praktik. Memang praktik. Pagi-pagi, jam 4 pagi, kita bangun. Bangun mempraktik. Kalau dikatakan qiyamul lail, tahajud, praktik. Bukan setakat ilmu saja begitu. Macam mana pendekatan antara praktik dan teori dalam kita membahaskan pada anak-anak mengenai dosa, pahala, neraka dan syurga dan sebagainya. Macam mana Ustaz? Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sistem manhaj yang dipakai di pondok-pondok secara khusus dalam pendidikan sebenarnya adalah bila anda tengok usul ataupun sumber utamanya diambil daripada Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi yang disebutkan di dalam hadis. Allah telah mengajarkan kepadaku adab dan Allah mengajarkan adab yang terbaik kepadaku. Jadi bila kita tengok kenapa semua bertumpu kepada praktek, kerana seperti yang dibahaskan oleh Ustaz Abdul Rahman tadi, apabila waktu kita ini terpakai untuk perkara mubah, maka terlampau banyak yang mubah akan menjadi rosak. Nah, di sini kemudian Nabi katakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara bukti Islam seseorang itu bagus meninggalkan perkara yang tak penting. Maka itu di dunia pondok, mana yang penting, mana yang tak penting ini adalah menjadi satu tugasan yang difokuskan. Jadi kita bukan menjaga santri jatuh kepada yang haram atau jatuh kepada yang makruh, tapi menjaga santri jatuh kepada yang mubah. Ini yang kita nak tanamkan disiplin di dalam diri pelajar, macam mana dia boleh menghargai waktunya. Kalau bukan dengan ilmu, dengan zikir. Kalau bukan dengan itu, dengan berehat yang tujuannya untuk ilmu dan juga zikir. Jadi kalau ikut manhaj yang dibuat oleh Nabi SAW, hidup Nabi di dunia. Akan tapi dunia yang sangat berpengaruh kepada akhirat. Ini pula kenapa banyak praktek. Karena memang itu adalah bentuk daripada Qul amantu billah tumastaqim. Istiqomah. Di dalam mengamalkan agama. Meyakini agama, insya Allah agama semua dah ada dalam hati kita. Tapi mengamalkan amal agama, jadi wa'amilu sholihat, mengamalkan amal soleh, ini yang kemudian kita kena praktekkan sehingga dia menjadi kebiasaan hidup. Bila dah terbiasa, bila dah menjadi budaya, maka tak payah susah-susah, dia akan jalan macam itu saja. Kita boleh tengok macam di Yaman, di Tarim, ketika amal ibadah dah menjadi budaya. Maka masya Allah, orang hadir pengajian bukan orang pasakan, tapi karena di mana tempat dia mesti hadir pengajian. Dia nak solat berjamaah bukan lagi sebagai keperluan, tapi memang sudah menjadi kebiasaan. Bila dia tak turun solat berjamaah macam tak makanlah. Jadi ini yang kita nak tanamkan dalam dunia pendidikan kita. Ini yang bila kita tengok Nabi SAW adalah sumber daripada praktek segala amal soleh. Nabi tahajud, Nabi solat duha, Nabi buat istikharah, Nabi puasa sunnah. Nah, kita ikut yang tu je yang memang dah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengisi waktu dengan perkara penting, mengurangkan waktu terpakai untuk perkara mubah yang apabila terlampau banyak tidak maslahat. Wallahu a'lam Datuk. Lebih kurang macam itu. Para penonton dan mata sekalian ya. Dengar. Okey, para penonton dan mata sekalian ada sedikit tadi gangguan ya.
Tuan-tuan puan, saya nak pergi pada akhirnya kepada Pak Om. Pak Om, dalam kita, kita membicarakan persoalan ini, Pak Om, jadi yang pentingnya ialah yang disebut-sebut tadi tentang bagaimana caranya kita nak menghidupkan amalan-amalan yang menjurus kepada mengikut titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Indonesia, kita infrastruktur mengenai untuk beribadah ni cukup banyak. Masjid banyak, surau banyak, madrasah banyak, mahatafiz banyak. Tetapi yang tak banyaknya ialah kehadiran itu yang tidak banyak. Ini dia. Ulama banyak, guru banyak, orang tafiz banyak, imam banyak, hilal banyak di Malaysia. Di mana-mana saja. Satu kilometer ada masjid. Satu kilometer ada masjid. Satu kilometer ada masjid. Satu surau ada masjid. Di bawah masjid pula ada 4 surau. Ada 10 surau dan sebagainya. Tapi kenapa daripada dulu sampai sekarang, begitu luasnya masjid, begitu luasnya surau, tapi yang datang sekitar dalam 1-2% saja penduduk tempatan untuk datang untuk meraihkan, untuk kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Di mana silap? Padahal masjid dan surau inilah tempat membina. Inilah college awamnya. Inilah dia punya universiti awamnya. Inilah universiti imannya. Inilah universiti takwanya. Tetapi masalah sampai sekarang ni tak nampak, terutamanya anak-anak muda. Bayangan anak muda sangat berkurangan di tempat-tempat ibadah, di masjid, surau dan sebagainya. Macam mana Pak Um? Duk. Terima kasih, Duk. Ya. Dia sekarang ni, keadaan yang kadang berlaku sekarang ni adalah daripada keadaan pemerintah dulu. Kita punya penjajah. There's no priority. Tidak ada keutamaan bagi agama. Kita dididik cara teknologi untuk memajukan negara, memajukan bangsa dengan tanpa ada agama. Itu yang dididik. Jadi kita sendiri akan mengasuh anak kita cara tu. Yang kita tanya anak kita di sekolah, habis sekolah, dan juga apabila dia berperiksa, berapa A dapat? Dan bila tak pernah kita tanya dia, pernah macam berapa juzuk kau dapat apa ni hafal tahun ni? Tak ada. Quran was never in the minds of the parents. Yang ada adalah kejayaan anak dari segi akademik. Jadi itulah sebabnya keadaan di mana mereka lalai, lupa mustahaknya agama. Padahal yang diutamakan adalah agama, barulah dunia. Bila didik cara itu, insyaAllah selamat. Banyak saya tengok contoh di mana anak-anak yang didik cara agama, diberinya Quran, hafalan Quran, dan lepas itu diberinya akademik, lebih berjaya daripada orang yang mengambil akademik sahaja. Itulah Allah telah, macam mana Madinah dibangunkan dengan masjid Nabawi dibangunkan. Rasulullah di tempat itulah the center of administration untuk orang Islam. Dibangunkan masjid di mana orang berkumpul di situ, orang bermasalah akhirat, masalah apa ni, pentadbiran, masalah anything, semua dihuraikan dan dibincang di situ, di Masjid Nabawi. Jadi kita di sini masjid and surau is no of no importance. Tak ada mustahaknya. Kita cuma tempat ibadah. Tapi bukan tempat kita nak membincang masalah, kita nak menyelesaikan masalah ke. Bukan. Itulah kita yang silap. Dan kita haraplah generasi akan datang ni mengambil perubahan. Menempatkan masjid di tempat yang sebenarnya. Mengambil surau di tempat sebenarnya. Meletakkan institusi-institusi agama ni keutamaan. Prioritize. Ya. Bila nak masa tu kerja tu, kita akan ambil jangka masa waktu. Contoh, saya kata tak boleh buat masa ni sebab masa ni dah masuk waktu isyak. Atau awal waktu asar. Tak boleh buat, kita terlepaskan sikit. Jadi, kita kena ambil benda macam tu as our criteria untuk membuat satu event. Apa sahaja kerja. Barulah insyaAllah masyarakat akan berubah. Dan orang akan mengambil keutamaan pada agama dan kepada tempat ibadah. InsyaAllah. Allah wa'alam tu. Alhamdulillah. Para penonton yang mati sekalian, tuan-tuan, kita sudah
berbincang 1 jam 15 minit, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, terima kasih kepada yang memberi ahli-ahli panel kita yang dapat memberikan sumbangan walaupun sedikit pada petang ini. Tapi sedikit pun, tuan-tuan dan puan, sebenarnya apa yang kita cerita pada petang ini adalah satu-satu yang praktikal, yang di depan kita, tuan-tuan. Kita tengok anak kita di depan kita, tengok diri kita di depan kita, tengok anggota masyarakat kita di depan kita. Kita tengok, tuan-tuan, sama ada diri kita, anak-anak kita, masyarakat kita, jiran tetangga kita masuk dalam mana-mana kategori yang tiga yang Ustaz Abdul Rahman sebutkan tadi. Sama ada yang serius dengan dunia, serius dengan akhirat, berjaya di dunia, berjaya di akhirat, ataupun tuan-tuan tidak berjaya di dunia tapi berjaya di akhirat, ataupun gagal. Dunia pun dia gagal, akhirat pun dia gagal. Yang mana, tuan-tuan? Kalau misalnya kita termasuk kategori yang ketiga, tuan-tuan, kita kena change gear. Somehow we have got to change gear, tuan-tuan dan puan. Kita kena berbuat. Tidak ada cara lagi, tuan-tuan. Hari ini, petang ini juga, malam ini kita memikirkan bersama anak isteri kita ke mana arahnya kapal yang sedang berjalan sekarang, bot yang sedang berjalan, sampan yang sedang berjalan, perahu yang sedang berjalan sekarang. Perahu keluarga, saya sebagai ketuanya, isteri saya sebagai timbalan ketuanya, tuan-tuan, ke mana kita nak bawa? Sama ada syurga atau ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah implikasi daripada perbincangan pada petang ini, tuan-tuan dan puan. Cukup sekadar itu. Terima kasih kepada teman-teman Habib Abdul Rahman daripada Singapura, terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman daripada Brunei, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Nur daripada Indonesia, dan terima kasih kepada Pak Om atau Tuan Haji Zahrum daripada Malaysia. Kita jumpa lagi minggu yang ketiga. Dia minggu yang pertama, minggu yang ketiga, 5 suku petang. Minggu pertama, minggu ketiga, 5 suku petang, tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Kita tengok nanti, minggu yang ketiga, kalau misalnya asar, tuan, asar lebih lewat dan sebagainya, ataupun asar lebih awal lagi, jadi kita tengok. Mungkin kita balik yang pertama dulu, tuan-tuan. Pukul 5, bukan 5 suku kita bermula. Kita tengok nanti, insyaAllah. Pengumuman akan dibuat daripada masa ke semasa, insyaAllah. Berjumpa lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insyaAllah. Tuan-tuan, seluruhnya ini, kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Uswah Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan mengalapukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjur Uswah Khatimah.